Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Oppo A79 5G, dan ini adalah Xiaomi Poco X6 5G. Harga Oppo A79 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini di Rp3.799.000. Sedangkan harga Poco X6 5G untuk RAM 12 dan memori 256GB di Rp3.999.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Oppo A79 5G dan Poco X6 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ya. Yuk kita mulai dari layarnya. Oppo A79 5G pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Oppo A79 5G udah dikasih pelindung layar panda glass dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Poco X6 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1220x2712 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Poco X6 5G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Oppo A79 5G pakai operating system Android 13 dengan Color OS 13.1, sedangkan Poco X6 5G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14 for Poco. Lanjut lagi ke chipsetnya, Oppo A79 5G pakai chipset MediaTek Dimensity 6020 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Poco X6 5G pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan GPU Adreno 710. Lanjut ke RAM dan memorinya, Oppo A79 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2, dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori microSD. Poco X6 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2, dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung 2 SIM card dan tidak bisa menampung memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Oppo A79 5G ada dua. Kamera utama 50MP wide, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Poco X6 5G ada 3. Kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan videonya, Oppo A79 5G support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixels pada 30fps. Poco X6 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080 pixels pada 30 dan 60fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Oppo A79 5G punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30fps. Kamera depan Poco X6 5G punya resolusi 16MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080 pixel pada 30 dan 60fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Oppo A79 5G ada fitur NFC-nya. Poco X6 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Oppo A79 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Poco X6 5G punya baterai dengan kapasitas 5100 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67 watt. Kesimpulannya, Oppo A79 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Pakai SIM tray triple slot jadi bisa menampung 2 SIM card dan 1 memori tambahan, dan punya kamera depth 2MP. Sedangkan Poco X6 5G punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar AMOLED, punya resolusi layar yang lebih besar, punya refresh rate yang lebih besar, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, punya resolusi kamera utama yang lebih besar, punya kamera ultrawide 8MP, punya kamera makro 2MP, support pengambilan video dengan resolusi 4K, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Oppo A79 5G dan Poco X6 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.